Makna berkarya adalah mengolah ide, emosi, dan bakat. Sumber kehidupan. Gak ada batasnya. Apresiasikan suara hati. Memberikan kebahagiaan. Bisa menyentuh banyak orang. Cara saya mensyukuri talenta yang sudah diberikan Yang Maha Kuasa buat saya. Award itu adalah penghargaan atau bentuk apresiasi. Motivasi buat seniman menjadi lebih konseptual dalam berkarya, lebih kompetitif. Bunga-bunga dalam perjalanan hidup dia sebagai musisi. Di tahun keempatnya, NET tetap konsisten untuk memberikan apresiasi bagi segenap insan kreatif di industri film, musik, serta televisi tanah air yang tak henti-hentinya telah menghasilkan karya-karya terbaik. Indonesian Choice Award from good people to good people. Dan siapakah aktor terfavorit tahun ini? Actor of the Year. Assalamualaikum, selamat malam good people. Selamat malam. Luar biasa kece-kece semua hari ini ya. Tapi kita beruntung sekali loh karena kita dikelilingi sama aura-aura positif good people yang ada di sini. Tapi yang paling spesial hari ini karena saya didampingi sama dua wanita cantik. Ada kamu Renata dan kamu Hana. Tapi yang penting Rizky Febian ready. Itu udah sukses bikin baper banyak orang. Seperti halnya 5 aktor berbakat berikut ini. Yap. Actor of the Year. Itu bukan Juna Asin. Vino Gebastian. Ini itu kan belum lulus sekolah akhir. Ke depan. Ya. Reza Rahadian. Untuk Indonesia. Dan aku tidak akan pernah berhenti memberikan. Dimas Anggara. Halo. Indro Warkop. Jangkrik bos. Abimana Arya Satya. Itu bukan meja sembarangan loh. Jadi kalau makan di situ terasa makan sama Katy Perry gitu. Actor of the Year Indonesian Choice Award 2017 goes to. Satu, tiga. Reza. Wow, wow. Terima kasih buat Indonesian Choice Awards 2017. Terima kasih buat NET. Selamat ulang tahun yang keempat. Saya mau pakai kesempatan ini untuk boleh semua beri tepuk tangan buat sumber inspirasi kita semua, Om Indro. Warkop ada di sini malam ini datang. Terima kasih Om udah ngasih kesempatan buat banyak aktor punya inspirasi seperti Om Indro. Saya rasa tidak banyak yang bisa bertahan selama ini, so salut buat Om Indro, sukses selalu, sehat selalu. Thank you very much buat NET.